What up guys, selamat datang ke Jugador TV. Okay, dalam episod cerita bola kali ni adalah antara cerita yang paling menarik yang pernah jadi dalam dunia bola sepak ni pada zaman muda sekarang lah. Iaitu pada 1 September 2008, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan daripada Abu Dhabi United Group telah membeli Manchester City Football Club dengan harga 210 juta pound. Menjadikan Manchester City antara kelab paling kaya dunia dalam masa satu malam. Jadi macam mana Abu Dhabi United Group ni boleh beli Manchester City? Mai aku nak cerita. Setahun sebelum Sheikh Mansour beli City, kelab ni dah dibeli dulu oleh Perdana Menteri Thailand pada masa tu, iaitu Thaksin Shinawatra pada tahun 2007 dengan harga 82 juta pound. Dan dia telah melantik Sven Goran Eriksson, iaitu bekas manager England, sebagai manager Manchester City. Pada musim 2007 dan 2008, Thaksin Shinawatra bagi 60 juta pound untuk City beli player baru. Dan Sven Goran Eriksson beli player macam Elano, Michael Johnson dan Giovanni. Dan start pada season tu, mereka memang main attractive football. Dan actually, mereka season tu, mereka top 4 kot sampailah Januari. Tapi aku tak tahu macam mana. End of the season, mereka kantoi. Musim tu, mereka end up dapat nombor 9. Dengan game terakhir, mereka kalah dengan Middlesbrough 8-1. Result dia, Eriksson memang kena pecat lah. Dan Mark Hughes dilantik untuk ganti Eriksson. Tapi lepas habis musim 2007 dengan 2008 tu, banyak drama jadi kat Thaksin Shinawatra. Thaksin didapati bersalah terlibat dengan corruption bila dia tolong bini dia beli tanah dari agensi negara dengan harga yang murah di Thailand. Jadi disebabkan kes ni, semua aset Thaksin kena beku dan dia akhirnya terpaksa jual Manchester City. Jadi Chief Executive City pada masa tu, iaitu Gary Cook, start buat kerja untuk cari investor baru. Dan dia deliver bila dia bawa Sheikh Mansour sebagai new owner Manchester City. And the rest is history. Benda first yang Sheikh Mansour buat masa awal-awal dia take over tu adalah dia buat high profile signing yang pertama, iaitu pada transfer deadline day. Dia membeli Robinho dengan harga 33 juta pound dari Real Madrid. Dia sailang daripada Chelsea. Dan January transfer window pula, dia beli player macam Wayne Bridge, Craig Bellamy, Nigel De Jong dan Shay Given. Tak stop kat situ, masa sama transfer window pula, dia beli player macam Carlos Tevez, Colo Torre, Rocio Santa Cruz dan Emmanuel Adebayor. Mark Hughes dah spend 270 juta pound duit Sheikh Mansour untuk beli player sahaja. Tapi pada musim 2008 dan 2009, City dapat nombor 10, satu tangga di bawah Eriksson season lepas. Dan musim 2009-2010 pula, dia hanya menang 2 daripada 11 game yang pertama Manchester City. Result dia, pada Disember 2009, Mark Hughes dipecat. Roberto Mancini pula dilantik untuk jadi manager baru Manchester City. Dan start beratulah zaman kegemilangan Manchester City start. Musim 2009 dan 2010, City dapat nombor 5. Dan dengan pembelian baru lagi macam Yaya Toure, David Silva, Jerome Boateng dan Alexander Kolarov, musim seterusnya City menang FA Cup dan layak ke Champions League. Dan aku yakin lah semua orang ingat apa jadi lepas tu. City sign Aguero dan musim tu Manchester City menang Premier League. Depa menang dengan jaringan gol last minute lawan QPR tu oleh tak lain dan tak bukan Sergio Aguero. United kalah dengan depa pun beza jaringan gol je. Dan dekat sini aku nak tunjuk highlight, aku nak tunjuk tanpa suara aku sebab bagi aku commentary ni sangat legendary. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero. So sejak daripada pelantikan Roberto Mancini ni, City dah jadi kelab yang digeruni oleh semua Europe lah cerita dia. Selepas Mancini, Pellegrini ambil alih pula. Dan dia juga menang Premier League dan juga League Cup. Dan seterusnya, diambil oleh manager City sekarang, iaitu Pep Guardiola. Under Guardiola tak payah cerita lah. Dia pada pecah banyak rekod macam menang semua domestic cup dalam satu season, iaitu domestic treble. Pecah rekod untuk poin paling banyak masa menang EPL. Pecah rekod kemenangan paling banyak dalam satu musim. Dan pecah rekod untuk gol paling banyak dalam satu musim. Tapi sayangnya sampai sekarang, mereka masih tunggu Champions League yang pertama di Etihad. Jadi apa yang terjadi dekat Chelsea pada tahun 2003 jadi dekat City pada tahun 2008. Owner baru masuk dan telah spend duit yang banyak untuk rebuild team dan menjadikan kelab mereka antara kelab yang paling digeruni di seluruh dunia. Tapi karakter Sheikh Mansour ni memang berbeza gila dengan karakter Roman Abramovich. Sheikh Mansour adalah seorang yang tak pernah undermine staff dia di media. Tak macam Abramovich yang banyak undermine Chelsea punya manager. Sampailah player macam Carlos Tevez dan juga Yaya Toure pun suka dekat dia. Mereka bukan main untuk manager dan back saja, mereka juga main untuk owner kelab mereka. Dua-dua player ni describe Sheikh Mansour ni sebagai bos yang tenang dan adil. Dan aku rasa Manchester City memang betul lah dapat bos macam dia.
yang sanggup invest banyak duit, tak kisah duit dia pun. Sheikh Mansour telah bina satu empire di Manchester City dan pendapat aku, City akan kekal sebagai Premier League powerhouse pada masa akan datang lagi. Okay guys, sampai situ saja untuk episod kali ini. Apa, jangan lupa check it out video aku pasal cerita bola yang lain. Leicester City ada, Chelsea ada, Arsenal ada. Dan komen kat bawah lah, hampa nak aku cerita pasal apa pula. Kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Free je pun. Kita jumpa next video. Bye.